Nah, ini dimernya udah jalan. Tuh, udah pas ya. Terus coba di sini gua main color. Guys, jadi di video kali ini gua akan membuat ini nih, patchingan grandma ya, grandma buat ini parlet. Nah, ini parletnya ya. Menggunakan Arnet ya. Ini Arnet 2012 ya. Oke, di sini gua buka dulu fitur lebarinya. Kita naikkan. Ini menu fakturnya gua kasih namanya parlet. Ini gua namain APL lighting. Ya. Terus ini tipenya karena palet ini menggunakan 7 channel. Jadi gua namain 7 CH. Nah, di sini yang satunya itu karena dimmer. Terus yang keduanya itu color. Color-nya ini red. Nah, red 3 green, 4 blue. Yang kelimanya itu shutter, shutternya berada di biru. Yang kelima itu lampu mode, itu mode ya. Jadi ada mode auto, mode slow. Yang chain mercah tujuhnya itu spin. Buat speed ininya ya, speed autonya ini. Cari M speed. Cari M speed, save and close. Nah, di sini udah ada. Di sini udah berarti udah 7 channel. Jadi di sini defaultnya itu RGB-nya itu ke 255 ya. Jadi sini 0, gua belum menggunakan 0 sampai 255. Jadi enam ini. Enter 255, enter 255. Ini buat defaultnya aja ya, kalau parlet kan ada defaultnya juga langsung nyala. Ke file terus di export to folder. Nah, foldernya itu di sini ya, di apa, di program data, di grandma lighting, di grandma kedua, terus ke library. Di sini library. Nah, di sini save to folder. Kasih export. Ya. Setelah itu di close. Jangan save lah, jangan di save. Kita buka grandmanya. Nah, ada efek apa nih? Coba lihat dulu. Sini ke setup. Ini dulu. Ini IP-nya udah ya 2010. Di networknya di setting, coba nah 20010 ya, sama ya, close yang 2010 tinggal di create. Setelah di create ini network compressionnya klik kanan enter, yang ini klik kanan enter, udah. Kita di page fitur gak namanya APL, enter ke prompt tuh ke library ke sini. Nah, di sini ada APL parlet modenya 7 CH udah. Ke import apply di close yes. Tur. Ini udah kita klik. Coba kita lihat di add. Boom. Nah, dia nyala ya. Udah nyala. Terus di sini gua cek dimmernya ya, buat ini preset. Efek. Nah, efek coba gua ini. Dimmer yes. Coba. Nah.
Ini dimernya udah jalan. Tuh, udah pas ya. Terus coba di sini gua main color. Main color, chambernya di nolin dulu. Op. Oke. Oke, di sini sudah warnanya udah semu dari off. Udah main di sini gua main warna apa ya? Warna biru. Komprim, coba di close, baru kita main. Nah, ini udah ada efek birunya udah ada ya. Coba di store, store. Oke, exit. Coba main cue, salah. Di toggle, coba toggle, oke. Sip. User code-nya dinyalain, coba nyalain ke F1. Boom, dinyala tuh. Mati. Kan F1. Nah, ada nyala. Ya. Sip, begitu. Semoga bermanfaat ya.